often find yourself stuck in the middle of the sea. Lapor upacara dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-59 tahun Senin 25 September tahun 2023. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Indonesia Raya.
Mendoakan para pahlawan yang mendahului kita, khususnya pahlawan Sulawesi Utara. Mari kita mendoakan para pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta, mulai. Oh,
Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, hadirin disilakan duduk. Barisan diistirahatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati, cintai dan banggakan. Menghadap cakrawala yang luas dalam gemuruh ombak dan nyanyian angin yang menari, kita mengangkat mata dan jiwa kita kepada Sang Pencipta. Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunia-Nya, hari ini kita membuka lembaran baru dalam buku sejarah Provinsi Sulawesi Utara, melangkah di usia yang ke-59 tahun. Sejarah panjang dan perjalanan kita sebagai provinsi yang berdaulat telah melalui berbagai cobaan pembentukan hingga kini. Kita telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Namun, kita harus selalu ingat bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Peringatan ulang tahun ini adalah saat yang tepat untuk merefleksikan pencapaian kita sejauh ini, tetapi juga untuk melihat tantangan dan peluang yang ada di depan.
Seiring berjalan waktu, Sulawesi Utara telah mencatat pencapaian yang luar biasa di berbagai sektor. Dalam bidang ekonomi, kita telah berhasil menarik investasi, mempromosikan sektor pariwisata, dan memperkuat basis ekonomi rakyat. Sektor pendidikan kita telah berkembang pesat dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan akses ke pendidikan tinggi. Kesehatan masyarakat juga menjadi fokus dengan berbagai program kesehatan yang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitupun pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh provinsi. Jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara telah ditingkatkan untuk memperlancar mobilitas dan perdagangan. Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan komitmen kita untuk Sulawesi Utara yang lebih maju. Visi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik bukanlah sekedar slogan, tetapi sebuah komitmen untuk membangun infrastruktur yang kuat, sistem pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang berinvestasi dalam inovasi dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan sinergitas, dedikasi dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta maupun seluruh elemen masyarakat. Kerja keras, keberanian dan semangat pantang menyerah adalah nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Dalam upaya menuju Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera, kita perlu mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Ini berarti memastikan pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah tempat di mana potensi alam yang luar biasa berpadu dengan kekayaan budaya dan keragaman yang unik. Kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, perikanan yang berlimpah, dan potensi pariwisata yang luar biasa. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong inovasi dalam industri-industri ini untuk mengoptimalkan nilai tambah dan memastikan distribusi yang adil untuk kesejahteraan semua warga masyarakat Sulawesi Utara. Dalam pendidikan, kita harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua generasi Sulawesi Utara untuk mengakses pendidikan berkualitas. Ini adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang modern, serta memberikan insentif bagi pendidik dan peneliti yang berprestasi. Kita harus berinovasi dalam pendidikan berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan dapat berkualitas. Selain itu, kita harus menjaga lingkungan alam Sulawesi Utara yang indah ini. Kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam hutan yang beragam, sehingga Sulawesi Utara tetap menjadi surga alam yang mempesona dengan keramahan penduduknya menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Merupakan sebuah keharusan sebagai fondasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan akan memberi manfaat maksimal bagi warga Sulawesi Utara. Untuk mencapai kesemuanya itu, dibutuhkan gotong royong dari seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, swasta, akademisi, insan pers, maupun masyarakat, untuk bersatu padu dalam mewujudkan visi Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera. Di dalam peringatan hari ulang tahun ini, mari kita ingatkan diri kita sendiri
bahwa masa depan Sulawesi Utara di tangan kita sendiri. Mari kita sama-sama menjalani perjalanan yang penuh dengan tantangan ini dengan tekad dan semangat yang terkoyakkan. Bersama kita bisa menciptakan Sulawesi Utara yang gemilang, sejahtera dan berdaya. Terus bekerja keras, bekerja sama, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Dengan kerja keras, kerja hebat, kerja sama, kita akan menyongsong masa depan yang lebih cerah, mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju. Saudara-saudara masyarakat Sulawesi Utara yang berbahagia, lebih khusus masyarakat dari Tinonda sampai Natuna. Demikianlah sambutan saya pada peringatan GUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara atas identitas, totalitas, kerja dan dukungan dalam pembangunan daerah dan bangsa. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara, kerja hebat untuk Sulut lebih maju. Moto topian, moto tanam noban, semai dan gerake, sansiote sampate pate, pakatitik, tuhema pakananu mengena, maling-maling sakahindo, pakatuanku pakalawiren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi-santi, om sadu-sadu. Salam Gubernur Sulawesi Utara, Profesor Dr. H.C. Oni Dodo Kambe, Sarjana Ekonomi. Sekian. Khususnya pada tanggal 23 September 2023, kami boleh bersama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan lewat ditambahkan usia pemerintahan genap 59 tahun. Jadi hari ini kami seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut bersyukur kepada Tuhan dalam peringatan hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Utara. Kami boleh melaksanakan upacara bendera hari ini dan kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan kami untuk mengabdi di dalam Provinsi untuk berbagai pencapaian-pencapaian yang boleh dicapai dalam berbagai sektor. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam berbagai program-program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang boleh Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan Tuhan bangun 9 Provinsi Sulawesi Utara. Kami mengangkat doa kami di hadapan hadirat-Mu, berdoa untuk Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk memimpin baik di tingkat provinsi di setiap kabupaten kota. Tuhan memberkati, menolong dan juga memberikan kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar dalam berbagai tugas tanggung jawab kepemimpinan yang mereka emban, mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk berbagai program pemerintah daerah yang ada, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Tuhan memberkati semuanya, agar program-program yang ada bisa dilakukan di dalam semangat dan kerja keras. Dan berbagai program ini pun kiranya dapat dilakukan dengan penuh kesetiaan
dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kami dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan saat ini, menyerahkan untuk seluruh program-program yang sedang dilakukan dan diupayakan untuk terus kepada mereka. Engkau terus memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan agar dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab yang ada, mereka pun akan diberikan kesanggupan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk dapat menjadikan kabupaten ini lebih maju dan sejahtera. Kami berdoa menyerahkan seluruh Forkom Pindah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, biarlah kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah melalui Kepulauan Pindah, sehingga kami saling membangun satu dengan yang lain untuk memajukan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Kami percaya pertolongan Tuhan, pimpinan dan berkat Tuhan akan tetap terus menjadi bagian kami yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara hari ini dan sampai selama-lamanya. Berpujilah nama-Mu, di doa ucapan syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang telah hadir memenuhi undangan pagi hari ini. Barisan dibubarkan. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea.